Halo sahabat Tira, balik lagi dengan saya Bunga. Saya bakalan mereview tentang fasilitas kamar rawat inap di RS Tira Medica. Yuk. Sore Pak. Nah sahabat Tira, kita udah ada di lantai 5. Nah untuk di sebelah sana itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah kali ini kita akan mereview ruang rawat inap Diamond, Emerald, dan Presiden Suite di RS Tira Medica. Sore Teh. Teh, aku di sini mau nanya nih, kan di sini itu ruang rawat inapnya di Lira Medica. Nah, di sini itu untuk ruangan-ruangannya itu ada apa aja sih? Di sini ruang Diamond ya, lantai 5 barat. Di sini ada 3 ruangan, ada Diamond, ada Emerald, sama Presidency. Untuk Diamond sendiri ada 12 ruangan, untuk Emerald sendiri ada 3 ruangan, untuk presidensinya ada 1. Oh, ada 1. Jadi di sini ruangannya banyak juga ya, Teh. Pasti Teh. Nah, sahabat Lira, di sini itu ada banyak banget untuk kamar rawat inap, mulai dari VIP atau sebutannya Diamond, Super VIP atau sebutannya Emerald, dan untuk Presiden Suite. Nah, kali ini kita cek satu-satu untuk ruangannya. Yuk ikut. Sekarang kita lagi ada di ruang VIP atau ruang Diamond nih di Rumah Sakit Lira Medica. Nah, kita lihat di dalamnya kayak gimana. Kita udah ada di dalam ruangan VIP nih. Ya, di sini disediakan lemari untuk baju pasien atau baju penunggu, dan di pinggirnya itu ada kulkas satu pintu, ada nakas untuk nyimpen barang-barang, dan sebelah sini ada untuk bed untuk pasien. Bed pasien ini untuk mengatur ketinggian atau mengatur kepala itu pakai remote. Dan di sebelah sini ada sofa dan juga disediakan meja. Jadi penunggu pasien itu nanti untuk tidurnya bisa tidur di sofa ini. Sahabat Lira, sekarang kita lihat yuk kamar mandi yang ada di VIP itu kayak gimana? Wah, sahabat Lira, untuk kamar mandi ada di ruangan VIP ini juga cukup bersih dan nyaman loh. Nah, di sini ada toilet duduk dan di sini ada wastafelnya. Nah, untuk mandi di sini biasanya itu ada tirainya, sahabat Lira. Jadi, di sini itu diganti setiap saat. Nah, jadi kebersihannya itu benar-benar jaga banget. Sekarang kita langsung lihat ruangan Super VIP atau ruang Emerald. Nah, sekarang kita udah ada di dalam ruangan Super VIP-nya nih. Di sini bisa dilihat ya untuk fasilitas yang ada. Di sini disediakan untuk lemari baju, dan di pinggir lemari itu ada untuk kulkas. Kulkas ini kalau misalnya pasien atau penunggu pasien mau bawa makanan dari luar itu bisa disimpan di kulkas itu. Di sini juga ada TV. Terus di sini untuk bed pasiennya itu ada untuk remote pengaturnya ya, ada di bawah sebelah sini. Jadi nanti kalau misalnya pasien mau mengatur itu bisa di sini ya pakai remote ini. Di sini juga tersedia nih. Di sini itu tersedia untuk kelengkapan kalau misalnya pasien ataupun keluarga pasien nggak bawa perlengkapan mandi, di sini ada disediakan. Di sebelah sini bisa dilihat juga nih ada sofa, bisa tidur di sofa sebelah sini, dan sebelah sini ada dispenser. Bener-bener nyaman banget ya untuk di ruangan Super VIP ini. Sekarang kita lihat yuk untuk kamar mandinya seperti apa. Untuk kamar mandinya sama sih ya kayak VIP, di sini juga bener-bener bersih dan juga nyaman. Sahabat Lira, sekarang saya lagi di ruangan rawat inap Presiden Suite nih. Di sini bisa dilihat ya sahabat Lira, ada sofa untuk keluarga pasien yang lagi nunggu, ada TV, ini TV-nya 43 LED, ada kulkas 2 pintu dan juga untuk dispenser. Di sini juga ada kitchen set nih, jadi buat sahabat Lira yang nanti keluarganya mau bawa barang-barang atau piring atau gelas yang lainnya bisa disimpan di atas sebelah sini.
Nah, sahabatnya udah siapin di sini. Di sini juga ada untuk tea set, jadi udah disediain untuk tehnya juga dan ada microwave-nya. Sahabat Lira bisa lihat di sini ada bed untuk pasien. Di sini itu ada tombol-tombolnya langsung nyatu dengan bednya. Sahabat Lira, sekarang aku mau review untuk kamar mandi yang ada di Presidential Suite. Yuk kita lihat. Wah, emang bener-bener nyaman banget ya sahabat Lira, untuk kamar mandinya aja udah berasa kayak di hotel banget ya. Di sini itu ada untuk tempat mandi pasien nih, bisa dilihat ya sahabat Lira. Di sini juga sahabat Lira atau pasien juga bisa sambil duduk nih kalau misalnya mandi, jadi nggak takut kalau misalnya jatuh. Dan di sini juga ada wastafelnya. Di pinggir wastafel ada toilet duduk. Nah, di toilet duduk ini udah difasilitasi sama bel nih. Jadi kalau misalnya pasien ada memerlukan perawat, nanti boleh langsung dipencet belnya. Dan ini untuk pegangannya. Nah, sahabat Lira, di sebelah sini ada fasilitas lain nih, yaitu ada TV juga nih untuk pasien. Nah, selain TV, di sini juga disediakan lemari baju untuk pasien atau penunggunya juga bisa. Nah, di sini juga ada sofa. Sofanya itu bisa dipakai untuk penunggu juga nih, bisa sambil tiduran juga. Jadi sambil nunggu pasien, sambil tiduran di sofa ini. Nah, satu lagi nih sahabat Lira, di sini kita juga difasilitasi untuk keperluan-keperluan nih. Ada di dalamnya itu tersedia untuk sendal dan juga handuk dan keperluan mandi lainnya. Nah, sahabat Lira, selain pasien, di sini juga penunggunya dapat satu kali makan loh dalam sehari. Nah, gimana? Presidential Suite ini udah berasa bener-bener hotel banget kan? Nah, itu tadi beberapa ruang rawat inap yang ada di Rumah Sakit Lira Medica nih. Nah, bisa dilihat kan kalau Rumah Sakit Lira Medica itu memprioritaskan kenyamanan untuk pasien, kebersihan, dan petugasnya pun ramah-ramah. Terima kasih ya, suster. Nah, itu tadi beberapa review ruang rawat inap di Rumah Sakit Lira Medica nih, mulai dari VIP atau Diamond, Super VIP atau Emerald, dan President Suite. Nah, buat sahabat Lira, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Bunga, tunggu di video selanjutnya ya. Dadah!